شيخ محمد زين بن عبد الغني وجدي والإدرا بن عبد الله وأبي وأمي وأخوانا وأخواتنا وأخوات المسلمين من الله الكريم بن يد الشفاء لجنه ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلمهم ونفعه مكرمة في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل النية صالحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين حكم أقل سدح له وجب مستحيل harus wajib Allah Ta'ala ada mustahil Allah Ta'ala kadada. Jadi wajib itu mengerti sudah nang sesuatu nang bertentangan dengan akal adanya Allah tuh. Allah parinya lemah mustahil, Allah parinya kada melihat mustahil, Allah parinya kada mendengar mustahil. Karena Allah mendengar, Allah melihat, ketakutan itu buahnya. Nah itu pulang mustahil nih, mustahil pulang, mustahil Allah tuh kada mampu lemah, mustahil Allah Ta'ala tuh miskin, mustahil Allah Ta'ala tuh tuli, mustahil Allah Ta'ala tuh kada merima doa, mustahil nah, kayak itu nah. Lalu kada mau kipuh hati urusan rezekinya, kada mau kipuh Allah yang diingkutinya nih, mustahil kada mendengar, mustahil kada mampu. Nah itu karenanya mustahil Allah ni kada mampu apa-apa, kada mungkin Allah nya kada mampu apa-apa, mesti Allah ni gagah. Dan gagahnya Allah tu kada danang kau mengarasinya, menyogoknya. Nah lalu dengan yakinnya itu Allah mustahil lemah, lalu ingin ni kemana-mana tu model kada takutan, asa ada aja. Karena Allah ni kuat. Nah lalu sebutinya lagi jais. Nah jais ini apa pulang? Jais ini Allah tuh harus begawi, harus kada, terserah sih. Lalu karena ingatnya, tahunya, ngertinya dengan jais, jaisnya Allah, maka takutan aja hati tuh. Takutan apa? Takutan kadam memajuakan ibadat sorang, kadam memajuakan kepintaran sorang, kadam memajuakan kealiman sorang, kadam memajuakan kesugihan sorang. Model kayak apa yuk? Basarah tuh pang kayak itu deh, cuma digawi kada malapas syariat kada. Karena di sini Allah tetap memakai sebab. Tetap memakai sebab, capek sebab itu, sebab dan akibat maksudnya tersebab, tapi Allah kada bergantung di sebab. Cuma sunnatullahnya kayak itu. Minta. Kita nih tahu masalahnya, lalu kita apa aja yang kita gawi kada beingkut di sebab tuh. Cuma kenapa menggawi sebab? Kayak ini Allah hendak kayak itu. Allah hendak kayak ini. Misalnya Allah baulah dunia alam semesta nih. Allah baulah alam semesta. Sebabnya apa? Rasulullah. Sebabnya kan Nabi Muhammad nih, awwalu makhlukin baraz apa? Qala Jabir innallaha khalaqa qabla asya' nuran nabika Muhammad. Allah hendak, Allah kawa baulah dunia tanpa Nabi Muhammad, tapi Allah hendak kayak itu. Nah kayak itu Allah hendak kayak itu. Nah hendaknya Allah dan sebab, kita hargai sebab. Sebab itu sesuatu nang diandak Allah hikmat. Kayak itu sebab pian bahuma lu bulihan banih, kada pian mengikut kebahumaan pian tuh kada. Sebab pian bagaduhan ayam lu tak dapat hintalunya. Kada karena ayam itu kada, itu keyakinan kita lah. Dan itu harus dipender. Bila dipender daur. Karena nih bilanya keluar pada sini bukan pendernya gitu haram. Membuka-buka rahasia nang harus rahasia nang harus diandak di sini aja, dilihat, ditiring, didengar, dirasa. Kaita. Tapi digawi. Gawi, jangan mbah datang bulik dahai model kayak
Tahi larut aja lagi. Kadada pina berpengaruh lalu kadada. Nah, jadi tiga hal ini sudah insyaallah ngerti. Bilanya kada ngerti. Ada YouTube-nya lah. Nah, buka itu. Ada orang bahari otomatis membuliki pulang tak masalah nang kamarian nang minggu tadi lo kupina kada ingat. Jadi mun kita wah ini kada lagi ada fasilitas nang diulah Tuhan. Nah, hari ini nang kita bahas masalah hukum syar'i. Apa hukum syar'i? Jaga yang kitab. Ini mun pian baca ini bisa kada ngerti nah. Ulun baca dulu. Arti hukum syar'i yaitu peperintahan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan mukallaf. Alun begamat. Arti hukum syar'i yaitu peperintahan Allah Taala dengan perbuatan mukallaf. Karena memberatkan perintahan, maka dikata ini kitab taklif. Mengerti lah biar. Nukar kitab di pasar baca. Nih, ini yang perlu berguru. Ulun kada paham juga. Guru kita, makanya kita sama-sama berguru. Ilmu nang ada wayah kita ilmu guru lain ilmu kita di sini beratan murid tak masuk ulun. Jadi bila nyulun salah tagur jangan dihimpati. Jadi Allah Taala itu beisian aturan aturan itu ngarannya hukum syar'i, hukum syariat ini diberatkan Allah. Hukum aturan yang diberatkan Allah untuk siapa? Untuk jin-jin dan manusia. Nang mana? Nang manusia tadi cukup syaratnya kena. Bakal balik Islam. Lalu dikata orang khitab taklif. Khitab taklif itu artinya arti khitab itu apa? Arti khitab itu kalam. Arti khitab itu ucapan, arti kitab tuh kalam lah, kalam, kalam yang mengandung aturan, kalam atau aturan Allah yang mengandung penugasan. Artinya di situ kitab taklif tuh ada kitab taklif, artinya perintah Allah yang mengandung penugasan. Di dalamnya apa? Di dalamnya ada dua. Perintah dan larangan. Pahami dulu, mudah-mudahan paham. Nah, ini terrepot sedikit. Bebinian ay, jangan bepandir nih bujuran. Ini bebinian nih anu bepandir sidin. Padangan untung sembahyang yang terawih itu sok aja bepandir. Ada nang loco lagi kai tuntung yang terawih buat jam makan makan lu gimana panjang ayatnya. Ini pahami nah bujur-bujur. Arti taklif, kitab taklif itu adalah kalam atau kalam yang mengandung aturan yang menugaskan. Minta, nah panita larangan dan perintah. Apa aturan Tuhan? Wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Ini aturan. Aturan Allah tuh. Apa wajib? Ma yusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Nang wajib tu digawi bapahala ditinggalakan da siksanya wajib Tuhan. Ni aturan. Tapi aturan Tuhan itu menentukan kepada sebab atau syarat atau mani'. Maka itu dikata khitab wad'i. Khitabul wad'i. Khitab al-wad'i. Artinya perintah keputusan. Nah, jadi ketika pian itulah semacam ni tahu. Misalnya sembahyang nih, sembahyang itu hukumnya wajib. Nah, itu berarti khitab taklif. Kalau anak pian betakun buai, ma apa ma khitab taklifnya? Mamanya alim. Arti khitab taklif tu pintarai perintah kewajiban bagi mukallaf baik jin atau manusia. Simpel. Yang mana mak? Yaitu misalnya sembahyang. Misalnya sembahyang. Sembahyang tuh kita tahu beratan hukumnya wajib. Tetapi kada kawa langsung digawi. Kada kawa. Bahkan apa bah? Harus ada khitab wad'inya. Apa khitab wad'i itu? Yaitu surat keputusannya.
Nah, apabila itu ada, nah apa surat keputusan itu mengandung tiga. Pertama, ada sebabnya. Yang kedua, ada syaratnya. Yang ketiga, ada mani'nya. Apa mani'? Kena kita jelaskan. Nah, ketika pian nih sadar dan tahu bahwa sembahyang itu wajib, bujur perhatikan lah nilah, jangan ada nang pina macam-macam. Supaan kita kada hafal, kada usah hafal, penting ngerti. Nah, supan lawan anak, kalau takut ini supan kada jawab. Bah ya, apa kita buat ini? Nyawa nih, belajar usana, kada mengerti. Paksa kah itu, mak, apa artinya kitabul wad'i? Tentu kan sudah PR. Kada paham lo kah itu ai. Yuk, contoh jangan ditakuni anak harus ngerti apa arti kitab. Kitab perintah yang memberatkan. Kepada siapa? Kepada jin dan manusia yang sudah balik. Nah, oke, kita bahas nanti deh. Wajib pian tahu dah nih. Baik kakanakan orang tua binian lakian tahu dah bahwa sembahyang wajib. Nah, wajibnya sembahyang kada digawi. Kada setelah ada wad'inya. Apa wad'i? Yaitu SK-nya, surat keputusan. Apabila itu ketika datang tiga. Pertama sebab, kedua syarat, ketiga mani'. Nah, sebabnya apa? Juhur umpama atau asyar. Juhur aja gini tengah-tengah. Juhur. Nah, ketika sudah sampai waktunya. Nah, sampai waktunya sudah juhur nih. Orang bahari kayak apa yuk? Juhur sampai. Orang bahari nih dengarkan lah. Orang bahari nih apa yuk? Orang bahari nih lah memastikan bahwasanya waktu zuhur tuh sampai, lalu dicagatakannya kayak itu nah. Abah berdiri gitulah. Nah, apabila kadada hamba yang kita tuh belum sampai lagi. Itu orang bahari. Berarti pas matahari di tengah. Apabilanya ada hamba yang ke sebelah timur, biar sedikit berarti sudah gelincir, masuk sudah tak. Itu orang bahari, kadada jam. Kayak itu aja rek, kada repot. Jadi bilanya anu tajak anu apa? Tunggul apa Kak? Bilah tajak lihati tatajakan itu bilanya kada hambayang berarti belum johor lagi. Bilanya ada hambayang nah berarti gelincir sudah. Lihati mun hambayang ke sebelah barat berarti hanya jam 11. Ke sebelah timur loh hai. Ke sebelah timur. Nah berarti gelincirnya sudah matahari. Nah gelincir matahari itu masuk sudah waktu pertama. Nang kedua sebab. Sebabnya apa bah? Sebabnya orangnya bakal. Perlu aja lah bakal. Kada sebuting itu. Balil. Umur 38 tahun. Tapi masih betelanjang ya lagi nah. Berarti kada masuk kita. Kada masuk. Guar. Aku supan ya acil. Tapi kayak ini. Kajunayana. Ay berarti ketika sudah bakal balik. Nah, dua sudah. Orang balik kayak apa? Balik bila lalakian kada keluar menik 15 tahun. Bila keluar menik 9 tahun terserah mau ngocok kata terserah. Tupa keluar menik bacaannya. Sebabnya terserah, foka keluar 9 tahun. Nah 9 tahun keluar menik bagi lelakian nih, maka wajib baginya sudah. Dua syarat sudah lah. Nah dua syarat sudah. Nang ketiga mani'. Apa mani'? Mani' ini kadada penghalang. Misalnya dua, waktu sampai, orangnya pintar dan bakal. Tapi Min tahu lebih enggak? Tahu lah Min. Biasa tahu, suah juga. Mesti beli tahu tuh. Kedatangan. Nah ketika inya kedatangan, nah ini kada cukup syarat pulang. Nah bilanya sudah ketiganya tercukupi, maka SK turun.
sholat wajib. Kayak itu. Waktu sampai, umurnya balik bakal. Kada ada penghalang, hanyar kau digawi. Kalau waipian imbah nang mendengar sembahyang wajib, sembahyang zuhur jam 9 wajib. Kada kawa. Atau anu jar, aku haur jangan nak mengutangi Tuhan dulu kami tak gawi kena zuhur kada kawa. Kada kawa itu. Kada kawa sising mau hutangi Tuhan, Tuhan kada kawa dihutangi. Lain kita tahu hutang dibayari. Subuh. Jam 11 bangun. Jam 11 bangun. Subuh. Subuh jam 11 tahu hutang kada? Bayari. Membayarnya kada usah balabih. Sumiang subuh itu dua rakaat juga bayarnya. Timbul tiga. Anu jar, kenapa tiga? Menghargai hutang. Adanya mau. Tatap dua. Pokoknya nyawa tahu hutang dua jar, Tuhan udah bayari dua. Ini nang Tuhan-Tuhan ini sedang ya dah. Di kado-kado nang bahari lah. Mun ada anu tenah, kena ada awak nyaman kan. Habis isya tah atau antara maghrib isya tah daripada pian nonton TV. Antara maghrib isya tuh baik di pasapan. Nah, ayo kita sudah nang kisah-kisah nang kisah lama tuh kubur. Kita sudah belajar baparak gitu. Belajar baparak. Antara maghrib isya tenah. Sembahyang kodoan apakah? Ma abahnya penyembahyang ini jima mamanya morban mamanya ini juga luria aja lakinya. Jangan ditakur. Bila laki itu pina aneh jadi takur. Ya takkan aja. Ma alhamdulillah abahnya ini lah aja. Lalu supan abahnya itu ada menggawi lagi. Jangan ditakur. Rajin abahnya omunjun aja gawian aja. Borek di sini. Bingung juga. Nggak usah ditakur. Allah kayak itu aja dalam hati aja biniannya. Alhamdulillah. Pokoknya pian hendak napa aja untuk orakan. Aba ubah sudah. Hari munjun. Tidak ada waktu melainkan munjun. Berubah sih din. Bis maghrib. Oh. Tola'ah kitab. Baca Quran. Apa-apa. Mah berubah nih. Masya Allah. Himungnya hati tah. Di usia surang sudah tuha. Wajar. Wajar banar. Karena hukum harus isuk hidup kita. Jadi ketika mengerti hukum harus isuk hidup, dihidupakan Allah aja isuk, harus hukumnya Allah menghidupakan kita. Lalu hari ini di pala-pala akan julun. Di apa yo? Di apa salam? Di sesawatakan, hen. Lalu hari ini di sesawatakan bagawi. Nah, ini hukum syariat. Hukum syariat ini hukum nang nyata kawa digawi kita. Karena Rasulullah melihat pian kada sembahyang katawan urang. Hah? Penyembahyang kelihatan urang. Nah, ini nang membungasinya kena batiniah pian. Nenek. Nah. Siapa mencontohkan nih Rasulullah? Kawala bah sembahyang tu kada beudu. Ada kawa. Maka udu tu sunat bah. Sunat. Ketika nang udu tu sunat, nang di belakang udu wajib, maka udu tu hukumnya wajib. Kada sah kada beudu. Nah, itu. Jadi ketika beudu, bebinian-bebinian, lelakian-lelakian, nang inde bepirang rambutnya. Becat. Hati-hati tak? Kalau pina kada tambus wudu atau anu mandi wajib kada tambus, maka udu kada sah juga. Anak sembahyang. Hati-hati tuh babinya nang tangannya kotek-kotekan dah. Kotek-kotek apa? Kotek apa, Bib? Apa tuh, yuk? Yang berkotek kah? Apa tuh? Yang babinya nang becat tangannya tuh apa, nak? Wajahra. Kotek. Hati-hati tuh loh, hai, berkotek-kotek tuh. Kada bahaya aja kotiknya anu aja betempel gitu aja tes pacul bahaya aja. Kada apa-apa tuh kotek ngarannya. Ketempelan nang kotek tuh kan nang bae ini nah. Ini hati-hati nih loh hai. Kalau pina kada tambus. Nah, di bawah sini nah hati-hati. Ini bujuran nih. Digaduh hujur-hujur diripian karena diripian itu adalah titipan Allah.
Jangan sampai titipannya dirusak-rusak. Ini bae bukti ulun maharagu aja, urun koteke. Bujur juga lah. Arau binian di penjawaban juga sekalinya. Han. Jadi hukum syar'i itu dua. Ada khitab taklif, ada khitab wad'i. Ketika khitab taklif itu masih berbentuk perintah. Bila sudah wad'i, nah kerjakan. Tiga syaratnya. Bakal balik. Waktunya masuk. Minta lo kak. Mbah itu pulang anu mani' gadada, arti mani' itu penghalang. Ada orang bahari tuh, aswar tuh lah, mamcak matu aswar tuh, marina tunggul tuh, siapa panjang tunggul tuh, anggap sedepak atau seapakah, tajak tunggul tuh, di tajak tunggul tuh, MB itu, tajak bujur jangan miring, tajak caget, nah, di tiri isi di nang, anu hamba yang tegas mana, di cirinya. Bestu ya ambah itu dirabahakan sidin. Bilanya ambah yang itu batas nang di cirinya tadi lawan ini sama belum masuk asar lagi. Bila sudah terpanjang ambah yangnya hanya masuk asar. Ya nyamannya orang bahari. Kada ada sang jam-jam kayak ini. Pak mendung lo ngalu ai. Apa nih ya? Dawur lah, an jadi pas saja jam tu pulang di tangan. Tapi jam tu dibujurakan juga nengai asal kayak abah ni mati nak dihidupi belum? Jam 10 ampihan. Allah Akbar. Lalu rami jadinya nih syariatnya nih nang kita gawi dibujurakan. Laku tingkah kita tu masalah syariat nih. Biar batininya hebat bagus sebagus bagusnya, tapi sembahyang nang karaca kadul. Sembahyangnya daur. Sembahyang sakaka handakinya kada nurut Rasulullah sallallahu kama raaitumuni usolli. Sembahyang ikam kaya aku jar Nabi. Maksud kaya aku tuh kaya apa Nabi sembahyang? Maka jar abah minggu tadi memerankan kisah Rasulullah. Lain utuh nang sembahyang nih. Lain anu lo kada mau ngakui. Abah duduk sini handak selawat handak bemaulitan. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Abah mahayal, abah berpikir, aku nih, ulun nih berpikir nang duduk nih abah sekumpul. Nang uduk nih abahku, nang duduk nih kaiku, nang duduk nih guru judi. Kaitu-kaitu aja tuh pikiran. Kak corang enggak dadak. Modelnya tuh melatih nih kaitu-kaitu-kaitu aja. Jar abah minggu tadi lain gawian makhluk nangai. Nih itu jadi gawi. Jadi siapa nang timbul? Rasulullah nang timbul. Hamun hendak timbul juga tuh lain seorang nang timbul Rasulullah. Beibadat nih, kisah zahir nih lah. Beibadat nih, beibadat nyata beibadat sudah. Amun hendak timbul juga nih, kada anang dahan, kada nang timbul Rasulullah nang timbul. Lalu karena Rasulullah nang timbul, seorang nih apa tugas? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu aja. Jadi ada kisah bahari bu, ini kebujuran nih kisahnya. Kisah bebuhan Tacut. Tacut nih bakawanan belima. Habis itu ada di antara belima nih mati bunuh orang. Takut bunuh orang gue, mati. Cucuk orang bebe, mati. Walaupun dalam bahasa kita kada memberi bakas. Tapi Allah hendak jadikan itu lading sebagai sabab. Sabab kematiannya mati. Mati. Bis pulang. Imbah mati dikuburakan kala kada mungkin tendang munya ke banyu kada mungkin dikuburakan. Nah, dikuburakan, dikumplik pakuburan. Nang publik pakuburan tadi tu kalewatan orang. Jadi nang kawan nang Tacut tani pina pina baik sudah, tapi kada baik-baik benar. Sudah ya tahu-tahu lah sudah. Habis itu lewat tinya, lalu tacangange. Ah, ini kubur kawanku semalam jah. Ini kubur kawanku semalam. Lalu duduk situnya. Wae, duduk situ lalu baca salawatnya. Berapa? 11 kali. Allahumma shalli Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah jar 10 salawat sagan ulun. Satu segeninya. Bujuran nih bujuran. Kisah nih bujuran ada di kitab.
10 sagen il ulun jenya 1 sagen inya. Gitu. Lalu di habis itulah ada 4 apa 5 ulama tapi imbay dan mimpi. Komplek pakuburan itu oma pesta kah? Apa? Kaimungan. Orang dikubur tuh kaimungan beratan. Tak masuk inya nang bemimpi nang beselawat tadi. Berterima kasih lawan inya. Kaimungan. Oh. Dosa diampuni. Dosa diampuni. Gara-gara selawat sebutin itu deh. 10 segen ulun, satunya segen jen ya. Hah? Ayo ada kegampangan selawat. Selawat adalah miftahul jannah. Salawat adalah kunci bagi orang yang hendak berparak kawan Allah dan Rasul. Salawat adalah kunci usaha sukses. Salawat adalah kunci kebahagiaan dua lagi bini. Salawat adalah kunci anak soleh. Kurang salawatnya berarti kada sembahyang. Salawat tuh kuncinya nangai. Kayak apa aja kan bilanya salawat kada dibaca berarti kada sembahyang. Habis eh. Makanya perbanyak salawat. Banyaki salawat. Banyaki salawat. Nah tapi bagi wali-wali nih kan, bagi wali-wali, babuhan wali-wali nih, itu yang paling banyak tuh subhanallah ta. Subhanallah, subhanallah. Kenapa? Karena sandangan banyak. Ini bila sandangan nih, subhanallah ta. Subhanallah, segan sandangan. Babuhan pian nih, kepala keluarganya bagus saja deh. Subhanallah, subhanallah di jalan. Anu, sandangan banyak. Akhirnya kan itu bacaan malaikat nang ampat nang mengikuti aras itu kan itu. Dunia nih di 7 lapis digulung, wah digulung. Andak di kursi, kayak hintalo di atas gunung. Kursi andak di aras, haro kayak hintalo ayam di atas hintalo itu hintalo puyuh di atas gunung halus lagi. Gunung bener. Nah, nang menyandang itu ampat ikung malaikat. Bacaannya apa hingga mereka kuat? Maka malaikat itu makhluk, makhluk itu kan mesti lemah juga. Harus ada asupannya. Subhanallah. Ketika hari kiamat kina lo ditambahi Tuhan nang mengikut menyandang atau 8 malaikatnya mun hari ini 4 aja. Nah, itu diriwayat ta. Nah, subhanallah subhanallah subhanallah. Nah, jadi bagus saja bebuhan bebinian lakian tuh baca subhanallah tapi banyak ya selawatnya barang 1000 kah sehari. 1000 kah sehari. Barang aja. Asal ada jangan kadada karena ijar nabi nang paling kupinan duit kena di akhirat. Orang yang paling banyak solawat. Nah wajib tahu, dah sunat tahu. Ya Allah, apa sunat? Sunat itu ma yusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Diberi ganjaran upah oleh Allah bila menggawi, tapi kada disari kisirin bila meninggalkan. Pahala, pahala kalau jaga kita upah. Nyawa menggawi kunda upahi jadi Tuhan, kunda upahi. Kawala menggawi sunat. Sunat kabliyah isa tengah hari demaula artinya kan tetap aja nang kayak tadi juga sebabnya atau tiga ada tiga tadi hanya kawa melaksanakan ini. Nah ini ingarannya hukum syar'i. Hukum syar'i di situ kena nang dibahas adalah banyu masalah sembahyang kan fikih kalau ini urusannya kada kawa orang sembahyang tuluhai sembarangan bawudu pakai kupi. Bebinian wudu pakai anu, pakai apa tuh? Apa yang habang tuh? Banyu apa? Pakai satrup. Mau? Kenapa pakai satrup ya? Supaya manis mahulun. Ya, oh, supaya manis mahulun ya. Apa ya? Adanya mau ah, ada aturannya musta'mal. Ada musta'mal. Harus airnya tuh mutlak suci menyucikan. Nah, mentuk. Kenapa garang jar? Harus air suci menyucikan ada kisahnya. Kada kawa air yang sudah musta'mal, air musta'mal itu kan sesuatu air yang sudah dipakai. Kada kawa. Ini fikih nama aturnya juga. Belajar fikih pulang kita. Tentu akan gini-gini dulu. Cuma intinya ulun bari gambaran gitu nah. Bah-bah aja. Maka bah anu burit nang bekantut, kenapa muha nang dibasuh? Ungul juga itu. Ada lor memang itu. Bila ada nangai orang betakonon nyawa kayak itu, mang ja. Kenapa maka tut murut maka muhan dibasuh? Pian jawab aja. Ikam sakit mata kada disuntik tuh. Kayak itu aja jawabannya.
Ada lah orang nyuntik mata, burit kalau disuntik. Ada orang ahli kasyaf. Orang kasyaf tuh nah melihat ketika berwudu tuh guguran nih nanah. Nang guguran tuh nanah. Dosa-dosa pian nang di tangan tuh nang guguran. Nanah-nanah tuh guguran. Makanya dengan itu tadi kada boleh lagi dipakai banyu sagan babasuh, bekamih anak apa segala kada kawa lagi. Riget sudah bajunya. Anu pang bajir kalau hendak mandi wajib di drum supaya kau betimba juga aja. Anu nih kada salah nang anu kan model kayak becucur beandak drum di atas kau betimba kayak aja dulu kayak begini. Ada caranya. Drum gampir tiga. Bawahnya tuh sampuakan. Lubangi sampuakan lawan apa tuh? Lawan apa? Lawan pipa nah sampuakan jadi satu kan. Amun drum sebuting aja dan sampai. Anu baja bolehlah sambil bakamis sambil basuh kada boleh. Kayak apa bakamis sambil basuh? Tuntung akan bakamis dulu nya babasuh. Maksud sidin tuh betakon Mbah babasuh bakamis itu sambil anu nih nah, sambil bencucur nih di ember nih, embernya halus saja nih. Bolehlah. Boleh. Asal bersambung. Benih yang cucuran ini bersambung ke mana? Ketong mariannya, tunggu di atas tinggi. Nah, boleh tak? Tongnya ganal halus. Pulang. Tongnya halus kayak cangkir lu nih. Allah. Ah, itu kum pikir. Jadi di akal-akalinya drum tiga gampirnya tiga trak. Jadi bila becimbur ke apa? Kada mustamal geger. Tapi bila drum sebuting aja bapik pun. Pikih tenang matur tak babinian nang haid belajar tak 15 hari paling lawas bila sudah ke 16 tu wajib sembahyang pian wajib sembahyang bapak nggak ya bapak mandi wajib bapak nggak ya bapak keluar aja ditutupi ya ini tuh ditutupi orang bahari pakai apa yuk kayak orang bahari mak orang bahari pakai apa mak kalaras pisang. Waloh juga. Pala benar pakai kalaras pisang. Orang wahina ada kalau apa tuh kentek apa mentek apa tuh? Pertek apa? Nah, subtek mutah benar di belakang nih nah. Nah. Subtek ge sidet. Memakai aja nih. Subtek poknya tak paling on sotek pak sembahyang kena anak basar ganti tak bolehlah bati tutui boleh mun aku alih bener pangan kada bawa matian ini mau bener nak kalau dimati babuhan ini mau juga pun petugas nih kayak apa aku nak mati kada aku dimati ada jadi gin bekesah. Hah? Pikih tuh nang ai. Luas pikih ni bahasannya. Cuman nang kita pakai nang wajib kita gawi. Bahima-himat manu mengaji apa tuh nang orang tul haji tuh apa kak? Manasik. Haban minggu belajar manasik. Asli ditakoni menyetur ke sudah kadada aja. Kada wajib lagi belajar manasik, belajar masalah haji mun sorang belum menyatur juga. Hari-hari belajar masalah zakat, gawian sorang minta zakat. Coba pang dipikir ya kan. Gawian sorang nih kayak kita nih kayak ulun nih gawian minta zakat aja mengaji bahimihimat masalah zakat, kena pun. Nang wajib tuh nang mana? Nang wajib nang kita gawi tuh nang mana? Itu nang digawi bujur-bujur. Jangan sampai salah. Ini buat nang babinian yang nang katujuh baguduhan kucing. Hati-hati, bulu kucing tuh bila kita bawa sembahyang kada sah sembahyang pian. Kada kakawa diapai. Bisa jadah ada bulu kucing, apalagi tahinya. Di buju ada bulu kucing. Kematan cintanya lawan kucing. Itu pernah Rasulullah menegur Anu Bu Hurairah. Kada boleh.
Hati-hati, ada wadahnya kucing itu, jangan sembarangan. Guring lawan seorang, guru ya. Guring lawan seorang. Jadi waktu seorang betutu, pencengang inya. Udah pintar lalu. Mapa itu. Aisyah sadengi, sayang tuh binatang tuh bagus, tapi sesadengi. Dan ada batasannya. Kalau sampai bulu-bulunya itu baikit di baju, pian bawa sembahyang, apa hukumnya? Ada soh. Hati-hati. Jangan sampailah nilai banyak nih nang ketujuh kucing nih banyak. Lalu daur sembahyang, beumuran sembahyang kada dapat apa-apa. Sembahyang bujur, sembah budunya bujur. Beudunya ini kada lagi di drum, tengah laut sana budu. Ai tengah laut kan kada ada mustamalnya. Tapi ternyata ada sesuatu nang luar biasa nang mulainya menatak. Apa? Bekamih bidiri. Nah, guru bekamih. Nah, lakian apalagi binian bekamih nah. Nah, berdiri nah di WC. Tagur kawan, jangan berdiri duduk. Udah bidik sudah aja. Woi, menyahuti. Bidik. Ayo hati-hati, meluncat ke sini. Meloncat ke mata. Nah, ke sini nah. Nah, guru nah, meloncat ke sini. Dibasuh di sini aja nah. Nang di sini, Bang. Allahu Akbar. Makanya ini banyak umatku disiksa pedih di kubur gara-gara kada suci babasuh bakami. Hati-hati tuh, apalagi babinian nih, hati-hati benar lah babinian tuh lah membasuhi anak nih. Hati-hati bujur pian membasuhi anak pian nih, anak pian. Omanya aja banyak. Anak bakami. Nah. Anak bakami aja. Nah, tapi biasa menyingsing baju bucuk benar. Anak bakami aja. Di mana bakami? Jadi mataku ada mungkin kalau nyata di lantai. Dasar kada pintar juga bininya. Di lantai. Ah, nah, di lantai bakami. Ayo. Ayo di lantai bakami, Bapak. Di Bapak. Datang ibunya impir simburnya. Selesailah, selesailah. Selesai. Banyak. Banyak. Mbah kayak apa, Mbah? Ambil lap karing dulu, karingnya dulu. Ingatakan tingkasnya. Nah, ingatakan. Berdua laki bini nih, mungkin. Nah, ingatakan. Nah, itu hati-hati nih mun betitikan nih. Cari ember buat ember mun banyak benar. Aduh, gayung kami anak. Buat ke ember nah bawa tapas nama napasnya nih hati-hati ya. Bujuran hati-hati. Nah, bininya berdiri pulang apa? Nah, menapas. Nah, menapas nih, boy. Pulang juga kan. Nah. Pian kira titikan ini kan najis lah. Najis nih. Kabatis pian bawa. No, kisah mau membersih pulang. Ya tadi kan najis aja nih. Najis aja sepanjangan nih. Najis aja. Hati-hati tuh. Belajar bujur kalau hendak beranakan, makanya jangan mentang-mentang butuh gana lo kawin. Kan aku sar-sar bertiga. Belajar pikih dulu. Kayak apa tuh hukumnya? Bini nah. Nah, ya pulang. Nah. Titikan ke betis nih berjalan apa kabar? Najis kada? Najis. Apik-apik pintar ai. Apik-apik bujuran. Kita satu mat aja hidup nih. Kada lawas. Kada ada nang lawasnya hidup nih. Amun di padang nang satu sebentar nang satu mat nah. Kada bujur kita Allah, apa nang kita harap? Ini gina. Kita beramal, beribadat. Sabigi mata kita nih nang membayar kada mampu. Sabigi mata nih aja nang membayari nang ibadat kita tuh kada mampu. Apalagi salah pulang kelakuan kita lawan tataan aturan nang sudah diatur oleh hukum. Hati-hati. Hati-hati bujur. Tatapasan nang anak tuh nah. Anak pian bibinian tatapasan. Bibinian tuh tatapas anak nah. Bakamih nih gabung lawan jubah abahnya, lawan gamis abahnya, lawan bulang abahnya. Nah, digabung. Digabungnya. Segala bulangnya digabungnya di situ. Habis itu diputarnya di wadah apa tuh? Set cuci. Embah tuntung buatnya pangareng set. Jamur berasih lah. Untung orang di kampung. Timbanya ke sungai. Kada,
kada kucak di hetakannya larut. Dasar nyaman. Ulun ingat bahari waktu di pondok. Nah, kakawanan tuh, mbah makan terus cis, terabang piring tuntung tuh. Karena bila anak makan cari. Boy, bahari kami kayak itu. Bila tuntung makan mau makan habis noh, pas timbai aja ke sumur, di belakang sumur lo. Ah, timbai ke sumur, bila makan becarian kena. Nyaman di sungai itu, nyaman benar. Kenapa? Karena kada ada bebatas, kada ada bakulah situ dah. Sungai. Makanya handak benar di pinggir sungai ini begini. Lo kupina gugur anak, selamat pulang leh. Han, pikih itu pintar ai, bujuron. Belajar bujur-bujur. Babinian ni nah, nang wajib benar belajar masalah fikih, nang kawadip, nang pacang kita pakai. Jangan abut kisah nang belajar kursus bro, belajar online. Cara bagaimana aja supaya sukses berdagang lewat online. Itu nang belajar behimat urusan pikih kada tapi mau belajar najis macam segala kada tahu beapik pun hati-hati pun. Babinian bujuron. Lalakiannya pulang. Nah, ini nih. Habis itu bes dikaringi tadi, ditapas hati-hati menapasnya lah kabatis. Nah, tatapasan ini nah nang basah nih di parah bujur-bujur. Nah. Parah bujur-bujur hanyar dilap lawan nang baal. Set. Amun ulun tuh leh, cara ulun tuh kayak itu. Bis itu ulun lapang karing pulang. Dah ya, bisa. Ampun bawa beja, amun ulun di kampung bawa bediam. Rancak bener di pelataran ulun tuh. Batis babi, batis sanjing ya. Babi tak ke rumah ya pak. Begaduhan sekalinya. Anjing bawa aja rancak mana meja. Hati-hati tuh buai. Tuh mughallazah tuh kayak apa cara membersihnya tuh bujur-bujur. Amun pian batis pian kada bat sandal. Tajajak, waktu basah lawan karing, bahaya tak? Sini ada anjing lah. Dadalah. Jangan, bila ada anjing tuh malaikat rahmat tapi hakun beparak. Paham juga. Nah, hasil belajar pikih ini hasilnya apa yuk? Kita belajar pikih nih, baik banyu, syarat banyu dan sebagainya lah belajar pikih nih. Hasilnya kita ini apa? Hasilnya supaya hakun disuruh. Supaya hakon disuruh itu aja. Supaya hakon disuruh. Oleh siapakah? Terutama Allah. Ujar ulun. Sirin julun. Tuarakan abah rokok. Kadada selang berpikir. Siap bahaya. Kenapa? Zahirnya ulun, batinnya Allah inginnya. Kaita. Lalu kada mau nang model kayak rasa ngalih disuruh tuh. Anu kawalah tolong ya kanan. Aduh leh, kawalah ya. Kada nyaman disuruh orang, kada nyaman sombong. Kuitan nyuruh aja bilang kada hakun. Ini belajar pikir itu hasilnya hakun disuruh dan kada pernah tahu apa suruhan itu segan apa kada perlu tahu. Kalau pian handak tahu anu baudu segan apa yuk ya. Sembahyang segan apa kayak apa untuk apa? Wah, ribet. Sampai pian ke dokter lah. Disuntik lah, garing disuntik ke dokter. Di dokter makan obat ini, selana betakun lah pian. Dokter, ini obat nih dari mana sumbernya? Mau olahnya berapa hari? Adalah betakun kayak itu. Gugak buka kita kulak. Itu hasil belajar fiqih sami'na wa ata'na bujur jadi hamba. Orang hamba itu kan ada kisah ai ngarannya haja hamba kayak apa hamba ujar Allah gawi inggih labbaik kada ada kalimat nang paling indah melainkan labbaik bini yang labbaik inggih itu jangan bagana lang ai lohai laki bekiau yang ja laki pun kena setengah jam yang pun. Tapi kada si munuka hayam ka happy ja pun haja pang menggawa menunti kada ditunti. Banyak bini nang kayak itu kan. Ditunti bi laki itu datangi. Pun apa sayang? Handak nang ini kah? Ya kan gitu. Lu rami begayaan aja di rumah tuh. Tapi nang seriusnya kada.
Rami, umam sudah bini tuh keakuan tinggi benar. Kada betauhid lalu, iam dah. Iam sudah. Ngaliham hidup. Ini hasilnya kayak itu. Seorang hamba tuh kada pernah lalu bagawi tuh maharap upah kada pernah. Hamba sahaya contohnya tuh. Ulun budak nih. Bos ulun nyuruh ulun bagawi. Dimakani kah? Kada kah? Dibarisin duit kah? Kada kah? Itu kada ada urusan ulun. Ulun bagawi. Bilanya ulun kada mecal, jual sidin ulun. Kayak itu. Ulun ini kada kawa bekutik. Wajib bagawi. Kita ni lawan Allah. Allah ini siang malam menolongi kita, menyayangi kita. Mari, masya Allah, kada kisah. Sidin ini ada di hati kita ni. Di hati kita ni ada. Di perasaan kita ni ada. Tapi bahaya ulun kada tahu Allah tu kayak apa jar. Bungasnya, cantiknya, tampannya kayak apa yo jar. Pian bisi bini bungas, ujar urang juga pang. Tapi pian buta. Pian buta nih, ujar Habib, anu bini pian tu bahaya bungas bener jar. Ya kah, ya kok. Bungas ke biniku. Tapi aku bibi kada melihat. Jar Habib pian merasai kalau ih merasai apa enak ya. Mbah Tupang yo jar kok suaranya lembut. Eh. Disusur pang mining. Kada nang kerotolan tuh kan kada. Artinya kan pang bujur jo mata nina kada melihat tetapi rasanya nih ada. Sus tangan menyusur. Ada. Bujur mata kada melihat. Heeh. Nang nyaman tuh nang melihat. Nih ini yang nyaman benar nih. Nang bisian pancra indra ketujuh kah. Oh ini mantap nih. Kita nih nang ngarang kada melihat nih kada kawa ai. Ulun bekisah lawan kawan. Ulun buka sedikit biar aja. Ya berapa sudah. Inya kenapa di sini hayal yuk pak. Hayal kenapa. Jadi ibu rasa satu mat benar. Nyaman nih pian bener nih. Ulun mulai tadi kerubau serang yang gila. Pian seruangan. Di sini nih Pak, di mana aja majelis-majelis tuh. Kenapa pina nyaman, pina lapang. Pina kadada, pina kisah nang kipu, handak bulik, asarami aja. Kenapa yo? Karena bihuduri auliyaihim. Babuhan wali-wali umpat duduk. Lalu rami. Masa bah? Ay, buhannya tuh mamalakan hadis tuh ngay. Mamalakan hadis. Iza marartum biriwadil jannah pertahun. Bilanya ikam lewat tahu di mana ada majelis kebaikan yang majelis-majelis itu memuji kepada aku dan ujar Nabi memuji kepada kekasih Allah dan mengesahkan masalah ke Tuhan membujurakan hati nih lawan Tuhan para tahu asih bapak berhimu-himungan di situ bergembira-gembiraan lalu rami dutu ubuhan itu ma'amalakan bebuhan wali-wali itu ma'amalakan wali-wali nang mana bah nang sudah bulikan pun simpun ini lalu hayal nih malah saya setumat bener ya nyata saya setumat pian-pian guring jilai ulun makam han nintu tetong eh rami pikih nih hasilnya menjadi ubudiyah menjadi hamba nang sebujur-bujur hamba inggih taras kada lalu disuruh orang tuh bini kan nyuruh yang kawalan nukarakan kurikapi inggih kawan kah anu bos tukarkan mangbur rokok padahal bersebarangan aja seorang disuruhnya inggi zahirnya lawan kawan batin sidin lawan Tuhan ramila kadada merasa rasa panjang agaknya mau nyuruh nda siapa nyawa hoi kadada kayak itu kadada kadada itu kadada inggih pun terus ya Allah ijur ulun nyebat guru mukni julun seandainya nina Allah nih julun kawa menggantiakan ulun nih biar aja ulun masuk neraka buhan pian beratan masuk surga asal buhan pian masuk gun guru mukni tadi kamatan sayangnya ulun non buhan pian nah makanya behimat memicik nih supaya pian mengerti itu aja mbah mengerti nih alim lah mbah alim masuk surga lah itu urusan kemarin harus kita jadi hamba pokoknya tugas kita hamba selesai masalah surga neraka napa gerang nah anak di surga toh ulun nak masuk surga bae nang ngabarang dicari. Betutoy ya. Ada ai bini sama ai kakak itu ai juga. Anu jar
anu makanannya nyaman. Eh di sini kan banyak makanan nyaman-nyaman. Ada makanan India. Apa makanannya aja aja? Ya mamanya Jahra hari ini aja. Jerabah Jahra India. Kenapa India tuh aja? Kan India tuh bila banyak nyimbri rawan kan gitu. Iya rawan. Rawan dah. Banyak kan harat-harat. Jadi kalau kasih itu tuh hanya menguntung ke rugi kita. Kenapa hendak masuk surga? Ulun hendak berkumpul lawan Nabi. Di surga tuh hendak berkumpul lawan Nabi, hendak melihat Allah. Itu gitu aja. Fi jannatin masyakani. Seandainya di surga tuh kadida Rasulullah, ulun kada hendak masuk surga. Masya Allah Habib. Telah juriat Rasulullah ini luar biasa. Jangan kada mencintai juriat Rasulullah. Mumpian mencintai Allah, cintai juriat Rasulullah. Ahlu baitil Mustafa tuhuri. Semua keluarga Nabi itu suci. Hum amanur ardi fadzakiri. Ini bumi ini aman karena ada bebuhannya tuh. Jangan dirusak. Itu aja. Lah, mudah-mudahan kita berataan selamat dunia akhirat. Paham aja kalau lah. Jadi wajib, sunat, haram, makruh, mubah, naidah. Nan itu nang kita gawe hari-hari. Mbah itu ada kira di hujung ngobrolang sahih atau soh, batal. Ini nang melengkapi itu aja hukum syariat. Jadi soh tuh ketika pian tuh menggawi akan sembahyang umpamanya sesuai lawan kesah soh. Bilanya pian kada sesuai, tuh batal jadinya. Bahkan tuh tersembahyang batal. Baudo bahasa disambung lah bahasa kada bahasa dari awal. Tapi bahasa salam aja lagi kan tuh tatap. Itu telah. Mudahan paham ulun memang kada behimat membukan ini karena ini masalah pian hari-hari ngerti aja. Paling-paling masalah hati-hati itu dua hal lah. Nang pertama banyu ketika pian hendak mandi wajib atau beudu. Nang kedua anu mun masalah sembahyang nih ngerti aja berataan kalo. Nang kedua babinian babina we malalakian lah masalah membersihi kami anak. Itu hati-hati bujur. Jangan sampai kejebah tadi. Kena ngalih urusannya. Ngalih kena. Ngalih bener kena. Serba salah nih. Orang apa ibadat, orang baik, tapi ini kada pangerti nah lalu daur eh. Daur jadinya. Tataan bujurakan dulu, pasakan dulu, belajar bujur-bujur. Mun kada paham juga datangi guru. Banyak aja kada kampung guru tuh datang aja, datangi sidin kayak panah masalah ini. Mun sidin kada paham juga. Ada lain guru orangnya. Itu telah minta rela ulun minta maaf, minta halal. Alhamdulillah ibu sudah sehat. Hari parak seminggu garing. Deh, kan hari parak seminggu teh garing. Untung abah kada garing juga. Ulun ni kada penggaringan orang abian, besar bujur. Bila abah ni berdosa, ibu tunggu sandang. Hebat jua lo. Mbah yang berdosa, jalan tu nah. Tanpa habis binian kan lihatan bukan deran tu. Kada dilihati ulun taranjah. Wae dilihati di berdosa di muka sorong nah, burit sebab kelihatan. Besar lawar kantat tu nah kelihatan buritnya di muka ulun, bepijim taranjah. Secara basalah berdosa bini tunggu sandangnya. Allah. Padahal ulun di belakang taruh sempat ada tong supir di muka. Jadi supir nang. Sian supir abah. Abah pijim kau aja. Allahu Akbar. Tarilah minta halal. Ini nah. Mudahan kita selamat dunia akhirat berataan Rasulullah tuh kada pernah sunyi mencintai kita, menadhar kita. Mudahan Allahumma ya Allah dengan berkat kemuliaan kekasih pian Rasulullah, jadikanlah kami hamba-hamba pian nang siang dan malam ingat lawan pian. Jadikan kehendak kami masalah dunia berkurang. Jadikanlah bini dan laki kami orang soleh dan solehah. Kumpulkan kami dengan keluarga kami, umma dan abah kami dalam syurgamu besar mabi. Bersama Nabi ala hadhihi niyyah wa kullan niyatin solehah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu barik ala maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma awsil wahdi wa balli wa taqabbal sawma qara'na wa ma'alimna min anwa'il khairat hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah nuqaddim wa nuhdi ila hadra sayyidina rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin salawatullahi wa salamu alaihi wa alaihim ajma'in summa ila ruh haji Hasan bin Akir Kasrah bin Muhri Turun bin Usuf Sidiyah bin Tijinang Abu Bakar bin Tijinang Abu Bakar bin Tijinang Syiah binti Jum'ah Ahmad Yusuf bin Nahrani bin Saniyah Nahrani binti Jumbu Saniyah Wahab Misra binti Tukali Wali jami'al muslimin muslimat mu'min mu'minat Allahumma ja'alhum fida'an lahum minan nar wufikakan lahum minan nar wasitran lahum minan nar wahijaban lahum minan nar wanajatan lahum minan nar ya'azizi ya ghafari ya rabbil alamin Allahumma ya mu'nisa kulla wahid wa ya sahiba kulla farid wa ya quriban ghaira ba'id wa ya syahidan ghaira ghaib wa ya ghaliban ghaira maglub nas'aluka bismika bismillahirrahmanirrahim al-hayyul qayyum al-lazi la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm wa nas'aluka bismika bismillahirrahmanirrahim al-hayyul qayyum الذي عانت له الوجوه وخشعت له الأصوات وجلت منه القلوب أن تصلي وتسلم على سيدنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تجعلنا من أمورنا فرجا ومخرجا وتقضي حاجاتنا اللهم اغفر لنا والمسلمين يا الله بنا ومنا يا الله اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحم مقام ربنا الصغيرا وصلى الله على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين